Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan Top Jer selalu, kerabat-kerabat RJC di mana-mana sahaja berada, tak kira di mana-mana sahaja, Top Jer semua. Ya, Melayu Top Jer selalu. Okey Jer, ini kali kita nak ke kedai lagi ya. Ke toko bahan kebutuhan tanjak kita ya. Kita ada order besar lagi Jer. 28 set tanjak dan kain sampin nak kita buat. Ini satu setnya itu nilai 700,000 Jer. Kita kali sendirilah. 28 kali 700,000 berapa tu aku tak tahu kali-kali. Aku pandai bagi-bagi aja. Kalau ada aku bagi-bagi gitu. Ya. Okey, ini hujan pun lebat sangat Jer. Kita pelan-pelan saja. Tengok kamera ke depan, ya. Hujan lebat. Batam diguyur hujan. Ni agaknya ada banjir-banjir kecil juga ni di jalan ni ya. Depan sana tu banjir tu. Tu nampak. Terjadi perlambatan jalan Jer ya. Ini bukan banjir lah. Ini perbaikan jalan jadi air tergenang. Ya, ini air tergenang asal ada galian ya. Kita mesti tak boleh laju-laju ni. Kita pelan saja sampai ke toko Itali ya. Ya tengok. Itu macam air ya. Ini kalau 2 jam lagi memang boleh jadi ni. Boleh jadi 1 meter air di sini ni kalau sempat 2 jam lagi hujan. Hujan baru saja dalam masa setengah jam lebih kurang dah macam tu. Okey, kita teruskan perjalanan Jer. Rumah Hitam Jer Channel, Mika Top Jer semua. Okey Jer, kita dah sampai ke toko langganan kita ya. Toko Itali Moda. Ini tempat kita biasa membeli keperluan-keperluan semua kebutuhan kita untuk tanjak dan baju Melayu. Okey, kita parkir Jer persis di lobi. Ha, dah angkat kain nanti. Okey. Ya, kita buka pintu dulu. Okey Jer, ini toko langganan kita ya. Biasa kalau setiap perlu apa-apa, tidak hanya tajak, semua baju-baju, semua fashion ada bahan batinya. Asli mana je, rumah hitam je, kita lah. Oh, siap. Banyak sekali di sini ya, songket. Kita perlukan berapa puluh meter sekarang.
Oke, Jer. Kejap lagi kita sampai ya. Kejap lagi kita sampai di Komplek Karisma Rumah Hitam Business Center, Komunitas Seni Rumah Hitam, Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Nah, itu merek kita udah mulai nampak. Jer, ini TKP kita ya. Lokasi Rumah Hitam, ambil anu baliho besar tuh aja. Oke, Jer, ini bahan yang baru kita jemput ya, baru kita beli. Semuanya untuk mencukupkan dari bahan yang masih ada di kedai kita, Bengkel Tanjak Rumah Hitam, 28 set tanjak dan kain samping tak kuat. Ini lagi stok bahan yang standby ya, yang masih ada di kedai. Tambah lagi Jer, kita masih ada ya, masih banyak. Jadi 28 set, 28 700.000 kali 28. Alhamdulillah, insya Allah 3 hari selesai Jer. Kita akan mulai motong, tapi proses produksi mereka boleh tengok video berikutnya. Ini saya closing sampai di sini bagian pertama. Ini macam Jer, model yang nak kita buat ya. Semua sama macam ini. Kreasi kain samping, ada dia punya hukum macam ini ya, tinggal pakai macam ya. Jadi belanja dia nak buat macam ini. Kejar, buatkan kita sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan pekerjaan ini tetap selesai dalam target 3 hari. Rumah Hitam Jer Channel.